Hai kawan-kawan semuanya, jumpa lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Peace. Kali ini saya sedang berada di salah satu kebun warga. Jadi kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk panen sanggani nggak akan terdengar asing lagi, karena tumbuhan sanggani itu paling banyak digunakan untuk menjadi tumbuhan bonsai di dalam aquascape, melintir-melintir akar yang ada di dalam aquascape. Jadi saya bakal ngajak kawan-kawan semuanya untuk panen akar sanggani. Jadi sekarang saya sedang berada di ladang warga. Mantap. Oke. Sudah, tadi pagi saya sudah panen sedikit tumbuhan sanggani. Ini cocok banget untuk dijadikan bonsai di dalam aquascape. Ini pas banget untuk aquascape. Jadi saya sudah cari tadi di sekitar-sekitar sini. Ini dia. Terus ini ada yang masih kecil juga ada. Tadi juga saya ambil ini yang paling besar. Jadi saya dapat ini di ladang warga di sini. Sudah oke. Kita bisa padukan di dalam tank. Kita bisa melintir akar-akar ini menjadi sesuai keinginan kita. Jadi saya di sini hanya sedikit mau panen ya. Panen dari ladang warga, karena warga tidak mau digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun kemarin saya ditelepon oleh teman saya, itu katanya di daerah sini banyak sekali tumbuhan sanggani, kalau dijadikan aquascape mantap banget lah pokoknya. Jadi saya akan ngajak nih, ini kan baru sedikit. Jadi saya akan ngajak kawan-kawan untuk panen. Oke, ini dia. Kita akan cari dulu. Kita cari yang batangnya yang agak besar di sini. Di mana ya? Tadi saya ketemunya di mana? Ini dia nih. Ini tumbuhan sanggani nih. Mantap banget lah pokoknya. Jadi kita bakal panen yang seperti ini nih. Ini kan? Ini tumbuhan sanggani. Nih, lihat daunnya. Ya kan? Kita panen banyak. Kalau bisa sebanyak mungkin lah. Sebisa kita bawa pulang. Nih. Kalau untuk dipelintir cocok banget nah. Kalau melintir mantap lah pokoknya. Nanti kita panen dulu. Ya, ini dia. Wah. Wih, mantap. Ini nih. Di ladang warga di sini kalian bisa ambil gratis tanpa biaya apapun. Jadi yang belum subscribe nih, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi kita bakal kumpulkan ini sebanyak mungkin, karena kita akan melintir akar sanggani ini di video selanjutnya. Jadi yang kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena setelah video ini saya akan mengajari bagaimana cara melintir akar sanggani untuk dijadikan tumbuhan di dalam aquascape. Nanti kita bakal hias
hias aquascape kita dengan akar senggani ini. Kita bikin seperti goa atau kita lintir akar senggani ini. Pokoknya cocok banget lah buat yang pemula, apalagi yang namanya pemula aquascape. Ini cocok banget. Ini saya rekomendasikan. Ini banyak sekali, ya kan? Nah, tumbuhannya seperti ini. Ini akar senggani. Ini sebenarnya sudah mati ya, tapi dia mulai hidup lagi. Tetapi bukan yang daunnya yang kita lihat, bukan batangnya, tapi akarnya. Di antara batang dari sini ke bawah, oke, sampai ke akar. Itu yang kita lihat. Karena akar ini cukup oke lah. Kalau dimasukkan aquascape, ya kira-kira seperti ini ya. Kalau kita masukkan ke dalam aquascape, pokoknya nanti cocok banget lah kita masukkan ke aquascape. Ini kita udah panen banyak, kita dapat banyak. Ini kalian bisa lihat, saya dapat banyak. Nanti kita kumpulkan lagi. Jadi kita taruh dulu di sini. Taruh dulu di sini. Kita keringkan. Keringkan. Kita jemur dulu di bawah sinar matahari biar akarnya kering. Oke. Oke, yang belum subscribe nih, saya kasih tahu lagi nih, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini. Oke. Untuk mendapatkan video selanjutnya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Jadi saat saya mengupload video nantinya, kalian bakal dikasih tahu pertama kali saya upload, oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.